Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan repaint ya, ngecat kembali frame unit daripada mobil Xenia tahun 2015. Ini nampak noda ya, dari mungkin ini dari apa namanya, tetesan parfum gantung ya, ada netes di sini sehingga menyebabkan noda ya di sini. Ini gelap ya. Kita putar. Seperti ini. Ini nodanya hitam nih. Ini. Jadi ini sudah kita mesh ini pakai lakban kertas. Untuk head unit sama kisi-kisi AC-nya supaya tidak terkena semprotan. Dan kita pakai ini ya, Diton. Ini khusus untuk dashboard ya. Dashboard yang kusam. Ini bisa didapatkan di toko-toko aksesoris motor. Ini memang khusus khusus untuk mengecat dashboard ya. Atau gagang pintu bisa juga dipakai untuk seperti ini. Dan coba kita langsung aplikasikan. Warnanya sedikit berbeda ya, ini warnanya warna grey abu-abu yang agak berbeda dari ini, tapi kita seragamkan warna frame ini sama gagang pintunya dan juga frame dari knop AC-nya. Kelebihan dari Velox ini itu tidak merubah tekstur ya, tekstur dari yang dicat. Kalau misalnya ini agak bergelombang, tetap dia agak sedikit bergelombang. Kalau misalnya juga kulit jeruk, tetap nanti akan mengikuti ya, mengikuti dasarnya. Beda dengan Velox biasa, itu kadang-kadang menutup ya, seperti kalau yang kulit jeruk dia akan tertutup, akan rata. Ini satu kali dulu untuk tipis, nanti yang kedua kita double. Ini tunjuknya ya, Diton coating dashboard kusam kembali baru, praktis tanpa semir, cepat kering, kuat, tidak pudar, tidak merubah tekstur original dashboard motor dan mobil kembali baru seketika, memberikan efek daun talas dan mencegah jamur. Untuk Velox ini tersedia hanya berapa ya? Hanya 8 warna ya. 8 warna, ada merah marun, ada hitam kalau nggak salah, hitam ya, grey, dan ada juga warna krem. Dan warna-warna lainnya saya kebetulan lupa yang warna lainnya. Dan isinya ini berapa ya, 400 mili ya, 400 mili. Saya sudah semprot untuk gagangnya. Ini
untuk dagangnya. Contoh yang sudah di duluan tadi disemprot nih, seperti ini hasilnya. Dan ini sudah bisa dibuka, kebetulan sudah kering. Kalau yang ini saya kebetulan clear ya, dipakaikan clear karena untuk melindungi catnya saya pakaikan clear, karena ini yang setiap saat disentuh tangan ya, dipegang biar awet gitu. Kalau ini nanti dilihat apa harus saya clear atau gimana nanti setelah kita lihat hasilnya. Ini untuk dua, kita simpan lagi. Ini layer kedua. Teh. Jadi ini sebelum dipilok ya, sebelum dipilok dan yang sesudah dipilok. Dan ini posisi yang sudah terpasang. Dan ini frame head unit dan frame knob AC-nya juga sudah terpasang. Ini juga untuk pintu sisi kiri, belakang, dan ini ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.